Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobong saya, salam satu hobi. Oke sobong saya, nah ini murbei ya, yang ukurannya kalau menurut saya ini tergolong cukup lumayan besar ya, jumbo ya. Ini tadi sudah saya pahat ya, untuk bagian atasnya ini benar-benar istimewa ini. Untuk jenis bahan bonsai murbei kita menemukan yang ukuran segini tergolong cukup sulit ya. Ini pun saya dikasih ini ya, bahan ini dikasih. Oke, kita coba untuk reposisi ya, untuk cara tanamnya mau seperti apa supaya terlihat lebih menarik lagi. Oke.
Oke, sobat bonsai ya. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Setelah saya rapikan ya, jenis tanaman bonsai murbei. Bogel ini ya, bogel. Nah, kalau kita ingin dia ini lebih bagus lagi, kita harus besarkan cabang ini. Kira-kira ya hampir selengan lah ya cabang yang atas ini. Jadi kalau cabangnya kecil ini kurang lebih bagus. Kita los dulu mungkin ya, mungkin kedepannya akan saya ada juga untuk hasil perkembangan daripada jenis tanaman bonsai murbei yang satu ini. Oke, sekarang kita tanam supaya dia bisa tumbuh subur. Oke, sahabat bonsai ya, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya, dengan karakter batang yang seperti ini ya, yang seperti itu tadi ya, seperti saya untuk baru membahasnya, sebenarnya ini pohon besar ya, di tempat teman saya itu, ini dipotong, dipotong beberapa bulan waktu ya, beberapa bulan yang lalu ya, sudah dipotong, terus tumbuh, seperti ini. Rencananya rumahnya itu ya tempatnya itu mau dibangun, jadi ini mau dibuang. Sayang daripada dibuang, kemarin itu saya dongkel, tapi proses dongkelnya nggak sempat direkam ya, karena ambilnya ini juga malam hari ya. Ambilnya ini malam hari ya, oke. Untuk hasil sementara kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi ya. Meskipun murbei dengan bongkol batang lurus ya, batang lurus ini sebenarnya lurus ya, kita coba atur ya, kedepannya seperti apa. Nah, ini mungkin nanti kita jadikan mahkota yang ini ya. Nah, kita jadikan mahkota, terus di sini mungkin nggak tahu lagi nanti kedepannya ya, kita coba pakati kalau dia memang sudah tumbuh subur ya. Kita coba untuk report orang, kita coba cari batang yang mana yang cocok kita jadikan mahkota, dan dengan tampilannya seperti ini cocoknya kita bentuk dengan karakter yang seperti apa. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.